السوق لك أيوة في الكل عطوا هناك نبوة هناك نبوة عطوا جب كده open box دلوية let's check it out دولي بنتين tapi salah aku sebenarnya kurang pakai aku mode yang aku pakai mesti kena ada tool yang kurang bawa ok tapi satu je si nak sarankan kalau boleh janganlah pakai yang kita DIY ke yang terlalu orang kata cak ayam punya brand lah kenapa takut akan merosakkan korang punya screw ataupun parts-parts yang lain lah ok dan lagi satu kalau boleh bila korang beli tool tu beli tool yang berkualiti sikit sebab pernah kita dapat case kadang-kadang bila kita pakai tool yang terlalu murah ni dia punya Allen key tu mudah haus so kenapa kita kena beli banyak tool kan ok first ni dia punya first impression topic XSX first function is dia ada dekat sini tire lever so korang dah tak payah nak bawa tire lever yang separately sebab dia dah datang khas dengan tire lever dekat sini dia ada dua tire lever dari segi material dia pun not bad ok tak terlalu nipis, tak terlalu tebal. Kalau nipis sangat tu, dia terlalu tajam. Boleh menyebabkan bila korang pasang tube dan tayar tu mudah koyak balik. Okay? Okay. Kemudian, dekat sini, dia ada untuk korang tengok ya. Dia ada pemotong rantai. Okay, pemotong rantai. Alright. Kemudian, dia ada Allen key set sini. Dia ada dekat sini nombor 3. Okay. Dia ada dekat sini nombor 5 screwdriver Phillips Allen key nombor 6 ok untuk add on dia ada T25 dan juga T30 dekat sini selalunya T25 ni kita pakai untuk buka kita punya untuk tempat-tempat sisbol roto ataupun stem kalau bicycle yang pakai fizik punya stem dia akan datang dengan T25 ataupun T30 punya screw bolt. Ok, kemudian for another side dia ada dia punya Allen key number 2.5 dan juga tadi dia ada Allen key number 4mm. Ok, kemudian dari segi another side ada yang tanya dia punya mechanism. Selain itu, Allen key material dia nak kata terlalu ringan, terlalu berat tak terlalu berat lah pada saya. Dia just nice, dia still ok. And then material dia pun ok solid, bagus. And then kalau kita tengok dekat dia punya hujung hujung tail lever dekat sini. Bila dekat sini untuk adjust kita punya rim alignment ataupun kita panggil wheel alignment punya tension spoke dekat sini. Satu, dua, ada tiga size. Okay. Dan advantage dia, tail lever ni juga bila kita buka satu, dia ada tempat penyangkut untuk kita lock pada spoke supaya bila kita buka satu, and then another lever kita boleh buka untuk yang lain lah. So, so nice, sangat bagus, sangat practical. Dan dia punya lever ni pun pada saya kualiti yang sangat-sangat baik. Okay, kita masukkan balik. Okay, jadi punya adjustment Allen key. And then sorry. Okay, simple topic tayar lever. Satu lagi tips ya, bila korang kayuh basikal ni yang penting korang kena ada tool. Sebab apa kena ada tool? Tool ni sebenarnya bermain peranan, especially kita tengok pada satu condition ya. Bila korang kayuh sama ada road bike atau mountain bike dan bila korang tiba-tiba tengah ride atau tengah ride terlanggar lubang kadang-kadang kita punya handle ataupun stand ni agak longgar so bila terlanggar lubang dia akan jadi drop especially road bike so functionnya tool ni untuk korang ketatkan kalau korang yakin ataupun biasa dengan ketatkan bolt ni mungkin korang boleh ketatkan terus lah tapi kalau yang jenis tak biasa tu untuk sekadar masuk korang kayuh nanti balik ketatkan balik itu yang terbaik lah ok lagi satu bila kita ada tool ni banyak kegunaan sebenarnya kadang-kadang mungkin kita tiba-tiba tayar bocor kita ada lever dengan tool set ni mungkin kadang-kadang kita nak buka dawai yang terkena dekat tayar tu pun senang so tak perlu nak rosakkan kita punya glove bila korang kayuh tak kisahlah korang kayuh dekat ke jauh kalau boleh bawa tool okay? Tool sangat penting walaupun kadang-kadang kita tak pakai mungkin dalam keadaan yang sesak kadang-kadang kawan kita perlukan tool betul tak? Okay kali ni VIC dah terangkan tentang salah satu keperluan ataupun dua keperluan asas yang perlu ada bila kita kayuh basikal okay? Tadi kita dah terangkan pasal mini tool Allen key, screwdriver, chain tool, chain cutter okay? Dan lagi satu iaitu tadi tire lever okay? Tire lever, pembuka tayar ataupun penyungkil tayar okay? Tak kisahlah korang pakai tube ke si nice day akan datang kita akan cerita lagi sedikit keperluan yang korang kena bawa masa kayuh basikal okay? Jangan lupa subscribe dan follow
We SCSPA, di YouTube channel kami, dan juga We Are Cyclists di Facebook page. Sekian, terima kasih. Bye.